Chef Wendy berdiri bebas. Apa yang terjadi? Ki. Apa yang terjadi? Tendangan! Lo gak bagus. Tendangan lo lembek, tau gak? Stop. Jangan buat ceribuan di sini. Stop. Apa sih? Udah. Bukan gue yang dikeluarin. Dia yang mesti dikeluarin dari timnas. Stop. Udah. Samker. Dengan satu kaki itu tetap kuat. Awi. Oh, Sampan. Akhirnya Lina datang juga. Ini saatnya untuk teman-teman membuka penutup telinganya. Gak ada gunanya Awi datang di menit-menit terakhir. Kita sudah bikin tim Macan Emas loyo. Permainan sudah dikuasai oleh Padai Dewa. Wih, kemana sih Wih? Dari tadi ditungguin juga. Yang bener dong kalau bikin janji. Bang Jarwo, jangan sembarangan ngomong. Alwi ini orangnya sibuk. Bukannya dia nggak mau dukung Macan Emas. Bang Jarwo kali yang nggak mau dukung. Lu ngomong sekali lagi lu. Gua jahat bibir lu. Kan, Bang Jarwo nggak usah teriak-teriak. Mendingan Alwi aja yang teriak. Dia suaranya bagus. Kalau Bang Jarwo teriak, kuping aneh jadi budek, tau nggak? Udah teman-teman, lebih baik kita dukung teman-teman yang di sana. Ayo kita buat cara. Oh, ayo kita buat gol Macan Emas. Macan Emas, go go go, ayo bikin emas, bikin gol, bikin gol. Oh, ayo kita buat gol Macan Emas. Teman-teman, Alwi mau menyanyi untuk mendukung tim Macan Emas. Dengar ya. Kenapa jadi kebawa suasana begini? Ini kita mesti dukung tim kita, Badai Dewa. Kenapa pada lama-lama enak juga dong lagu. Asik ya. Begitu suaranya. Man, fokus. Gak boleh. Semuanya, sadar. Yuk, kita dukung lagi Badai Dewa.
kembali ke lapangan pertandingan. Kita lihat sebuah serangan kali ini. Sebuah serangan dari Putri. Putri berikan pada Wendy. Dan kita lihat Wendy berdiri bebas. Semua berat. Apa yang terjadi? Ki. Apa yang terjadi? Tendangan! Tendangan! Granat! Aja nanti, saat Macan Emas bertanding di kandang Badai Dewa, kita bikin Macan Emas jadi kucing beneran. Biar dia tahu kekuatan Badai Dewa yang sebenarnya. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Macan Emas menang! Girang lo! Iya! Girang lo! Iya! Girang lah! Iyalah jagoan kita menang! Saya Bung Jadar, komentator paling hits, paling fenomenal seantero galaksi, undur diri. Salam Sport Galaxy Cup. Saya senang dengan semangat anak ini. Semangat anak muda memang selalu membara. Kanan dong, kiri 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 kiri. Kocek kocek kocek. Bodi bodi bodi. Kocek kocek kocek. Bodi bodi bodi. Ayo bodi bodi bodi. Bodi dong Safi. Ayo bodi bodi. Iya. Semangat. Saya tahu kalian senang karena kita menang di semifinal. Tapi saya harap kita tidak terlena dengan kemenangan dan fokus di final nanti. Siap? Siap, Coach Sofwan. Wendy mana ya? Oh, kalau nggak salah Wendy ke toilet. Oh, ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Tahu nggak teman-teman? Tadi gue berhasil nangkep tendangan penalti. Tapi kok kagak ada yang gendong gue? Gimana sih? Masih gendong. Allah, Alwi, Alwi Masya Allah dah, Alwi dah. Emang ajib dah, cakep. Makasih Bang Jarwo. Bang Jarwo, Aye juga tadi jel-jelnya juga heboh. Iya, beda lagi. Yel, bukan jel. Buat rambut tuh jel. Ya itu deh, pokoknya deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Putri, selamat ya atas kemenangan tim Macan Emas. Ya Kak Indah, Alhamdulillah. Makasih ya Kak, kemenangan ini semua juga berkat teman-teman, Awi, dan pastinya juga doa dari Kak Indah. Waalaikumsalam. Putri, selamat ya. Lagi-lagi kamu udah membanggakan nama pesantren kita. Oh iya, tadi aku nonton loh pertandingan kamu di YouTube. Keren banget. Nih, aku bawain minum buat kamu. Susah sweet, susah sweet. Tumben-tumbenan si Asri. Kira-kira ada apa lagi nih? Tenang aja Putri, sekarang kamu tuh lagi di atas. Tapi nanti kita lihat aja. Pasti kamu bakalan dibawa lagi. Kalian ini apa-apaan sih? Saya udah bilang, tidak ada kesalahan satu orang di tim ini. Kesalahan satu orang sama aja dengan kesalahan semua. Cepatlah bang, lama betul jalan tuh. Wih, macam perempuan. Apa pula mesti cepat-cepat?
Ele, Mami ni tak sabar tau. Mami nak jumpa sama Samsir Alam tu. Mami nak ketemu dia. Mami nak marahkan dia orang tu. Belum tahu dia siapa Mami. Ha? Tak nak mainkan anak Mami pula, Safi. Macam mana agaknya ni, bang? Ya? Kena Safi, Safi masuk. Eh, Fatu. Eh, ha'alah. Kamu kawannya Safi kan? Bukan, saya temannya. Ele, sama je. Eh, ha, Fatu. Tanti nak minta tolong ya? Tolong apaan Tanta? Korang bagi tahu sama Samsir Alam tu, pelatih kamu tu, ha, kenapa dia orang tak nak mainkan Safi? Cara begitu mah gampang. Asal ada. Eh, apa ni bang? Ha? Duit lah. Budak kecil tahu je duit. Dah, bagi je. Eh, kejap. Jangan banyak-banyak. Dia orang masih kecil. Ha, ni, ambillah. Jadi... Eh? Ini apa? Cakaplah. Jadi apa? Kuranglah. Masa cuma 2000? 2000 satu kata. Ele, bukan budak kecil ni, bang. Mi, kasih lagi, bang. Tambah lagi? Mi, biar Mami je yang pilih. Ha, ni. Ni banyak tau. Banyak kata. Ha, jom. Jom, cakap ya. Jadi, caranya begini. Cara si Safi masuk ke tim Macan Emas. Macam mana tuh? Caranya. Nah, macam mana caranya? Cakaplah. Habis itu apa? Nah, apa? Cakaplah. Kuranglah. Alamak. Cakap dah habis. Oi, ngertinya korang dengan duit. Bang, bagi je semua. Cakap habis. Kalau begini, rasanya mantap. Ah, cakap sampai habis, jom. Jadi nanti aku pura-pura sakit. Nanti kan si Wendy gantiin aku jadi kiper tuh. Nah, pasti di striker tuh kosong kan? Nah, itu waktunya si Safi masuk ke tim Mancan Emas. Alah, betul lah bang. Ih, pandailah kamu. Kalau macam tu, itu mantap. Pandai kamu. Good idea. Mantap. Tiga sembilan. Kumat.